Kita pantau dari Murai Batu Trotol Jantan. Bodinya gede ya Mas ya? Iya. Nah. Jantan APBN plus BNR, Pak. Oke, APBN BNR ya, teman-teman, seperti ini tampilannya. Sangar nih. Dan palanya cepak. Stoknya aman dan untuk burung udah makan pur ya, teman-teman ya. Purnya pur halus. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk penampakan ee-nya jadi udah pur ya. Dan per ekor masih minta berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicomania. Untuk di kesempatan hari ini, Master Burung kembali ke Pasar Burung Pramuka dan kita start dari bagian parkiran belakang atau parkiran motornya ya, teman-teman. Untuk hari ini kita mau coba pantau salah satu kios, yaitu kios Mas Edi Jovanis. Kira-kira nanti ada burung apa saja dan berapa harganya, teman-teman. Semoga untuk sisi harga terjangkau dan kualitasnya pun mantul, teman-teman. Sebelum ke lokasi, Master Burung selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania buat yang selalu hadir dan simak konten video channel Master Burung. Dan untuk dukungannya, teman-teman, jangan lupa buat tekan tombol subscribe serta nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan update dari video channel Master Burung. Terima kasih. Ini dia untuk lokasinya, teman-teman ya. Buat kios yang diliput dan teman kicomanianya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Mas siapa nih? Dari Atom Minus nih. Oke, dari kiosnya Mas Edi Jovanis ya. Edi Jovanis. Nah, untuk saya abadi. Oke, siap. Nah, untuk hari ini stok kurang lebihnya ada burung apa aja nih Mas nih? Ini ada Caster Trotol, Bugasa, Morey Palangka, Morey Trotol APBN, banyak pokoknya lah. Stok pokoknya banyak ya. Iya. Impor lokal ada? Ada semua. Ya. Baik, untuk informasi kirim-kirimnya nih Mas nih. Kirim-kirim sekarang ini wah aman. Aman ya. Iya, dari kalau Jabodetabek kita mainnya COD. Oke. Ya, kalau luar Jabodetabek kita transfer dulu ya, Bos. Oke, transfer dulu baru barang bisa dikirim ya. Gitu ya, Mas ya. Nah, untuk spek burung bisa video call atau kirim video, Mas ya. Mas, kalau untuk kiosnya Edi Jovanis tukar tambah bagaimana nih, Mas? Tukar tambah boleh. Oke, syaratnya. Syaratnya harusnya burungnya sehat. Nah. Pokoknya burung sehat, no minus ya. Dan pastinya contoh tambahannya. Yeah. Oke, kita coba pantau langsung ya Mas ya. Oke. Okay. Dan untuk yang pertama teman-teman kita pantau ada jenis burung jalpur dewasa gacoran Mas. Yeah. Oke, stoknya banyak banget ya Mas ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilannya dan untuk harga per ekor di nota berapa ini Mas? Ini harganya 500.000 per ekornya. Yeah. Oke, ini dijamu sama jalak nias Mas ya. Yeah. Speknya bagaimana Mas? Gacoran. Gacoran. Oke, di nota berapa ini Mas gacoran? Jalaknya gacoran itu harganya 350 ya teman-teman. Untuk jalaknya yang gacorannya seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Nah, selain dari yang jalpur dewasa gacoran ini ada juga untuk yang mandiri ya Mas ya, dari jalpurnya. Dan untuk per ekor nota berapa nih Mas? Ini remaja mandiri. Sedangkan mandiri harganya 350 ribu. Ya. Oke teman-teman ya, ini ada juga untuk jenis burung jalak suren teman-teman. Jadi hari ini untuk stok jalak banyak banget ya Mas ya. Oke, jalak suren dewasa gacoran nota berapa apa nih Mas? 430 per ekornya ya Mas ya? Ya. Nah, untuk sebelah kanannya juga tersedia ada jalhok, jalak hongkong dewasa atau yang remaja nih Mas? Yang dewasa 2,5, yang muda 18. Oke, jadi untuk yang usia remaja di nota 1.800.000 teman-teman ya. Untuk yang dewasa di nota 2.500.000 dari jalak hongkongnya teman-teman ya. Seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Ini penampakan stok dari jalak suren dewasa gacorannya. Atau yang lagi cari untuk jagbal juga tersedia teman-teman. Ini dia untuk tampilannya. Untuk stok ada dewasa, ada remaja ya Mas ya. Kalau untuk bicara remaja Mas, per ekor di nota berapa nih Mas? Ini per ekor harganya 1.500.000. Untuk yang remaja? Iya. Oke, kalau untuk yang dewasa berapa nih Mas? Yang dewasa itu harganya 2.000.000. 2.000.000. Berarti kalau untuk harga sepasang tinggal ngalikan 2 aja ya Mas ya. Dari jalak Bali yang remaja dan dewasanya teman-teman. Dan kita bergeser teman-teman pantau dari jenis burung jalbo ya. Ini dia untuk tampilannya, stok juga melimpah. Dan untuk harga per ekor di nota berapa nih Mas? 55.000 saja. Mata merah ya itu Mas. Mata merah. Mata putih teman-teman. Oke, bukan mafer ya. Jadi stok kita pantau aman banget teman-teman. Ada juga untuk jalak Vietnam, Filipina ya. Oke, jalak Filipina atau jalak impor Filipina teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya, stok kita pantau juga banyak ya. Per ekornya mau di nota berapa nih Mas?
harganya 350. 350.000. Ya. Oke, teman-teman, dinota 350 ya untuk jalak impor Filipina. Nah, untuk yang lagi cari jalak Suren Mandirian juga tersedia, teman-teman, seperti ini untuk tampilannya. Untuk harga per ekor dinota berapa, Mas? Oh, 300. 300.000 yang mandiri ya. Ya, bisa nego itu, Mas. Oke, pokoknya untuk harga masih bisa nego, teman-teman. Dan ini untuk penampakan jalput mandiri stoknya ya. Jadi nah, benar-benar ambil ya. Itu 330 ya. Oke, teman-teman. Ini jalak pokoknya aman banget di kios Mas Edi Sopanis. Ada juga untuk jenis burung lovebird ya, buat burung masteran, teman-teman, atau buat gantangannya dari ekekan lovebird. Ada paruh putih, paruh merah, dan ada juga materi seperti bio green, teman-teman ya. Untuk harga dinota berapa nih, Mas? Itu harganya tergantung warna, Mas. Tergantung warna. Ya, kita ya mulai dari pas paruh putih, Mas. Paruh putih harganya 70.000. 70.000 ya. Dan kalau untuk paruh merah seperti bio green, Mas? Paruh merah itu harganya biola. Iya. 100.000. Kalau untuk warna biasa atau silver berapa, Mas? Itu harganya 50.000. 50. Jadi untuk harga dari 50 sampai 100.000 ya, Mas ya. Nah, ini ada juga untuk penampakan stoknya ya, Mas. Dari Josan ataupun Pasun, Pasio ada, teman-teman. Bergeser ke jenis burung perkutut, teman-teman, tersedia ada jenis burung perkutut putih luriknya ya. Ini stok full banget untuk jenis burung perkututnya. Putih lurik per ekor di nota berapa ya, Mas? Notanya 250. 250. Ya. Oke, ini ada juga untuk yang Songgoratu ya. Oke, Jambul. Ada juga untuk jenggot atau kolot cokro. Mau di nota berapa, Mas? Harganya 200-an. 200-an. Oke, teman-teman. Kolot cokro atau Songgoratu di nota 200.000-an. Dan sebelah kanan untuk putut apa nih, Mas? Lokal. Lokal biasa atau gimana, Mas? Lokal biasa. Di nota berapa nih? 15.000. 15.000-an ya, teman-teman, untuk jenis burung perkutut lokalnya. Nah, ini sebelah kanan ada warna silver Songgoratu ya, Mas ya. Ada juga silver biasa. Kalau silver biasa di nota berapa nih, Mas? Silver biasa harganya 150. 150.000. Ya. Kalau yang Songgoratunya? Songgoratu itu harganya 250. 250.000 untuk yang silver ya, Mas ya. Ya. Dan di atasnya untuk Semani atau Mas Cepai, Mas? Semani. Semani. Ya. Oke, di nota berapa, Mas? Harganya 150. 150.000, teman-teman. Untuk jenis burung perkutut Semaninya. Masih di jalur burung perkutut, teman-teman. Kali ini kita pantau untuk Songgoratu putih lurik juga tersedia ya, Mas ya. Putih lurik Songgoratu di nota berapa nih, Mas? 400.000. 400.000. Ada juga untuk yang silver Songgoratu di nota berapa nih, Mas? Silver Songgoratu harganya 250. 250.000, teman-teman ya. Jadi stok benar-benar aman banget ya, Mas ya. Dari jenis burung perkutut, dan kita bergeser ke jenis burung perkutut Semani Jambul atau Semani Songgoratu, teman-teman. Harga di nota berapa nih, Mas? 250. 250.000, teman-teman, untuk Semani Songgoratunya. Nah, ini untuk penampakan stok dari jenis burung perkutut full ya untuk hari ini, teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita pantau dari burung ocean jenis murai batu palangka, teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya ya. Nah, burung mulus-mulus. Dan untuk harga ini per ekor mau di nota berapa nih, Mas? 650. Cukup 650.000. Ini campur nih, Bos. Ini ada yang pendek ekornya, okay. Ada yang cewekan, beda-beda harganya. Oke. Okay. Nah, kita mulai dari yang betina nih, Mas. Kalau yang betina kita kasih harga 500. Kalau yang jantan bondol 550. Oke, okay, teman-teman ya. Kategori ekor pendek lah ya, Mas. Ya. Jadi untuk yang harga buat ekor panjangnya berapa tadi, Mas? 6,5. 650.000. Stok dan kita pantau aman ya, Mas ya. Aman ini burungnya, aman, Bos. Nah, Mas, ini burung udah makan pur ya? Udah makan pur alus ini. Oke, jadi udah aman banget, teman-teman ya. Aman. Yang mau coba rawat dari jenis murai batu palangka, teman-teman. Silakan tinggal langsung merapat, harga dari 550.000, teman-teman. Oke, dan kita bergeser, teman-teman, pantau dari jenis burung kacer daput ya, dada putihnya. Ini untuk KTP mana, Mas? Kacer Kalimantan tuh. Kalimantan punya ya, teman-teman, KL punya, dan hari ini stok melimpah ya. Biasanya di dalam juga ada ya. Oke. Sampai pasol ya. Oke, trotolan pasol. Beda harga. Beda harga pastinya ya, Mas ya. Kita mulai untuk yang pertama ini, harga di nota berapa nih, Mas? Ini kita kasih harga 300. 300.000 ya. Prospekan nih, Mas ya. Prospekan. Oke, prospekan, teman-teman. Kalau ya, untuk KL-nya. Trotol, ntar lihat dulu barangnya. Oke. Yang trotol di dalam ya. Kita pantau ya, Mas ya. Oke, teman-teman, ini dia untuk tampilan dari kacer trotol jantan. Hari ini di kiosnya Mas Edi Jopanis full ya. Melimpah ya. Nah, kita pantau dulu satu persatu. Barangkali dari teman Kicau Mania pantau lewat video channel Master Burung ya, teman-teman.
kurang lebih ada berapa puluh ekor. Wah, ini kemarin datang banyak, buat ada 120 ekor nih. 120 ekor trotolan ya teman-teman. Nah, ini sampai ke bawah-bawah nih, trotol semua teman-teman. Pokoknya stok hari ini komplit. Wah, speknya pokoknya ambiar ya. Dari spek trotolan jantan ataupun jantan yang dewasa ya mas ya? Ya, jantan dewasa, jantan trotol. Oke, betina juga ada teman-teman ya. Oke mas, kita mulai untuk harganya mas. Kalau untuk kacer trotol jantan ini mau dibawa berapa? Trotol ini kita kasih harga 350 nego ya. Masih bisa nego. Ya. Oke, harga rut ya mas ya? Ya. Oke, bondol mulus. Harga rut teman-teman di nota 350.000 masih bisa nego. Dan walaupun trotolan udah gede-gede bodinya ya. Iya, udah gede, udah aman semua ya. Udah makan pur. Udah, oke ini. Teman-teman. Jadi udah makan pur alus semua, udah aman ya. Ya. Nah ini lagi tahap proses pengepuran yang kasar ya mas ya. 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 Nah ini ada salah satunya dari pur hijau mas. Iya, top song hijau, gold coin. Oke, gold coin. Nah, ini sebelah kirinya nih teman-teman, untuk yang betinanya. Oke. Rp250.000 ya untuk trotolan kacer betina teman-teman. Stok kita pantau juga aman ya. Dan kita bergeser teman-teman, pantau dari jenis burung kepodang. Nah, ini ada kepodang Bali ya teman-teman. Posturnya bisa nampak ya. Stok hari ini kita pantau juga full teman-teman. Bodi gede-gede, bersih-bersih ya mas ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini sampai ujung sini masih ada teman-teman. Untuk jenis burung kepodang Balinya. Oke mas, kalau untuk harga mas di nota berapa mas? Harganya yang mulus 300. Oke. Yang bondol kita kasih harga 250. Baik teman-teman, bondol di nota 2,5, yang mulus 300.000 dari jenis burung kepodang Bali ya. Stok kita pantau benar-benar aman banget teman-teman dari jenis burung kepodang Balinya. Untuk selengkapnya mas, ada burung masteran dari Katem. Iya, Kapas. Oke, di nota berapa nih mas? Harganya 450. Mulusan ya mas ya? Oke, mulusan. Selengkapnya di sebelah kanan ini ada jenis burung apa nih mas? PH. Oke, ada hijau PH-nya teman-teman. Seperti ini untuk tampilan dari jenis burung cat hijau PH-nya. Stok kita pantau juga aman. Videonya mas di Jovani. Untuk harga mau di nota berapa mas per ekornya? Harganya 270. Oke teman-teman, dari jenis burung cat hijau PH cukup di nota 270.000 saja teman-teman ya. Dan untuk selengkapnya teman-teman, kita bergeser dari jenis burung murai batu lagi. Tersedia juga ada jenis burung murai batu avatarnya ya teman-teman. Kita pantau untuk hari ini dari jenis burung murai batu avatarnya aman juga di kiosnya di Jovanis. Ini dia untuk tampilannya teman-teman. Sangar nih, deh, palanya cepat, stoknya aman. Dan untuk burung udah makan pur ya teman-teman ya, purnya pur halus. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini untuk penampakan ee-nya jadi udah pur ya. Dan per ekor masih nota berapa ya? Nah mulai ya. Harganya 1 juta per ekornya. 1 juta? Iya. Oke teman-teman, di nota 1 juta saja untuk murai batu avatarnya. Dan ini ada juga untuk murai batu trotol ya, bagaimana nih mas? Gembli. Oke, di nota berapa ya mas? Harganya 350.000. Harga normal. Harga normal ya mas ya. Oke, untuk sebelah kanan ada murai batu betina ya mas ya? Ya. Betina siapan? Ya, ya. Yang non gebung mas. Non gebung. Di nota berapa ini mas? Harganya 550. 550.000 saja ya teman-teman untuk murai batu betina siapan yang non gebung. Dan ini untuk penampakan trotolan ya, bagaimana nih mas nih? Itu sama itu, trotolan gambling. Oke, trotolan gambling. Jadi untuk stok hari ini aman ya mas ya? Aman. Nah, banyak banget ya teman-teman untuk trotolan gambling ya. Nah, banyak banget seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Nah, di atasnya juga masih ada untuk stok dari jenis cat hijau PH-nya. Nah mas, kita bergeser di sini ada Tokse Jambu Sumatera ya? Iya, Tokse Jambu Sumatera. Oke, untuk harga mas di nota berapa ya? Harganya kalau yang mulus itu 550, yang bondol kita kasih harga 500. Oke, bondol 500.000 untuk yang mulus 550.000 dari jenis burung Tokse Jambu Sumatera. Stok aman ya mas ya? Dan ada juga burung masteran apa nih mas? Cigun. Oke, ini cigun mulus-mulus banget. Cigun jadi atau gimana nih mas? Iya. Oke, jadi? Udah pantau bunyi. Untuk harga mas di nota berapa? Ya, 180.000. Oke teman-teman ya, per ekornya di nota 180.000 untuk cigun yang udah pantulan bunyi. Ada juga untuk jenis burung si Chris atau si Semar. Si Black apa itu? Semi. Semi kristal. Oke, single semi ya. Nah pantauannya bagaimana ini mas? Itu apa? Yang udah gacoran atau gimana? Iya, gacoran itu. Oh gacoran. Iya. Di nota berapa ini? Harganya 500.000. 500.000 ya teman-teman untuk single semi yang gacorannya.
Dan sebelah kirinya ada pitohui ya mas ya. Nah ini burungnya kita pantau mulus teman-teman seperti ini untuk tampilannya. Dan untuk harga di nota berapa ini mas? 800 ribu. 800 ribu saja teman-teman untuk jenis burung pitohui nya. Ada juga untuk stok dari jenis burung anis cendana mas. Ya, anis cendana, anis merah banyak. Oke, anis cendana, anis kembang, anis merah ada ya. Kita mulai untuk anis cendananya di nota berapa nih mas? Anis cendana itu harganya 450. 450 ribu. Nah ini untuk anis kembang hasil tangkar ya mas ya? Tangkar udah keriwing keras. Oh udah keriwing. Baik untuk harga mas di nota berapa nih mas? Harganya 450. 450 ribuan dan untuk stok bener-bener aman ya mas ya. Dari jenis burung anis kembangnya teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya. Oke mas, kita lanjut ke atas. Tersedia ada jenis burung panca warna apa nih mas? Panca warna ipor. Ipor. Iya. Oke, stoknya aman ya? Oh yang ceweknya? Ambiar. Oke, stoknya ambiar ya teman-teman. Untuk harga mau di nota berapa nih mas? Harganya 1.100.000. Untuk yang betina? Iya. Kalau yang kelamin jantan berapa mas? Oke, jantan betina sama. Iya, baik teman-teman ya. Yang jantan tinggal satu ya. Dan untuk berikutnya teman-teman kita pantau dari jenis burung samyong ya teman-teman. Untuk hari ini stok kita pantau aman banget ya mas ya. Dari jenis burung samyong ya. Ini ada yang nopeng, ada yang trotol teman-teman. Ada yang polosan juga. Nah ini di polosan ya mas ya. Nah untuk polosan juga tersedia. Nah ini samyong yang nopeng teman-teman. Polosan trotol. Oke ada trotolnya juga ya. Mas bicara kalau untuk yang polosan per ekor mau di nota berapa nih mas? Kalau yang polosan itu harganya 650. Yang polosan seperti ini ya, iya. 650 ribu. Iya. Nah kalau untuk yang trotolan kayak gini mas? Yang trotolan itu harganya 1.100.000. 1.100.000. Oke teman-teman. Kalau semisalan untuk yang nopeng berapa nih mas? Yang nopeng ini sama harganya. Harganya sama ya? 1.100.000. Jadi judulnya jantan 1.100.000 ya mas, iya. Ya? Dari jenis burung samyong. Ini stoknya benar-benar aman teman-teman ya. Untuk jenis burung samyong ya, silakan yang lagi cari silakan rapat saja dan pemesanan tinggal lanjut di halo-halo saja teman-teman. Dan kita berlanjut lagi teman-teman untuk jenis burung murai batu. Kali ini kita pantau dari murai batu trotol jantan. Bodinya gede ya mas ya? Iya, nah. Jantan APBN plus BNR. Oke, APBN BNR ya teman-teman. Seperti ini tampilannya, paruh gede, tebel, matanya belok ya. Bodinya gede, daun-daun lebar ya mas ya? Daun lebar. Oke, stok kurang lebih ada berapa puluh ekor ini mas? Ada banyak mas. Ada banyak ya? Ini hanya sampelnya saja teman-teman. Dan untuk harganya ini per ekornya mau di nota berapa nih mas? Harganya 1.100.000 teman-teman. Untuk murai batu trotol jantan ring APBN BNR ya. Nah, jadi double ring teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya. Factor-factor ya mas ya, walaupun factor. Masih trotol ya. Iya. Trohat ya, trotolan jahat ya teman-teman. Oke, putih gede. Nah ini kita lagi pantau ya teman-teman, coba cari faktornya dari jenis burung murai batu yang kategorinya gacoran teman-teman. Seperti ini untuk tampilannya. Nah ini udah ngeplay semua ya. Nah ini salah satunya udah ada siapan teman-teman. Tadi kita pantau juga udah mulai ngebuka. Ini ekor yang berapa sih mas? Ekor standar. Iya. Oke, ekor standar ya teman-teman. Dan ini pasol gacoran ya mas ya? Iya. Oke, untuk harganya ini per ekornya di nota berapa nih mas? Harganya per ekor 1.600.000. 1.600.000. Dan teman-teman ini untuk burungnya lagi pada on fire ya mas ya? Karena untuk setiap harinya ketemu teman-teman ya. Jadi pokoknya jamin gacor ya mas ya. Kalau udah dipisah jamin gacor teman-teman. Dari murai batu pasol gacorannya untuk ekor yang standar. Paling panjang ekor berapa nih mas? Paling panjang ekor 19 ya. Oke teman-teman. Jadi selengkapnya tinggal langsung merapat dan dipantau ya. Pak Bos untuk yang jauh-jauh ya. Ini ada nomornya ini. Oke teman-teman. Kalau cocok tinggal screenshot aja. Baik teman-teman. Nah ini ada nomornya ya. Yang sebelah kiri ini ada murai batu pasol gacoran. Speknya seperti ini. Nah ini ada nomornya nomor 4. Nanti yang cocok tinggal screenshot ya, atau kasih tahu namanya ya mas ya. Nah ini yang udah kita pantau bunyinya udah mulai kebuka teman tadi ya. Nah ini ada yang nomor 3 ya. Oke. Kalau ini untuk nomor 5 ya. Nah untuk spek burungnya seperti ini teman-teman ya.
Oke, bodi gede semua ya mas ya. Oke, bodi big teman-teman. Untuk sebelah kanannya lagi teman-teman. Nah, ini istimewa ya. Oke teman-teman, daunnya daun lebar dan ringnya ring apa nih mas? Itu ring ternak biasa pak. Oke ternak biasa ya. Nah ini nomornya nomor 6 teman-teman. Jadi nanti yang ada kecocokan yang pantau lewat dari video tinggal itu kasih unjuk sama mas bosnya gitu ya mas ya. Nah stok bagaimana mas untuk pasol gacorannya aman ya? Aman. Oke. Untuk stok aman teman-teman, tinggal langsung merapat dan tinggal langsung calling-calling saja ya untuk pemesanan dan konfirmasinya teman-teman. Buat para teman kicomania yang lagi cari untuk burung endemiknya ya atau buat koleksi teman-teman, tersedia dari jenis burung kepujang Papua. Ini dia untuk tampilannya ya, terpantau untuk burung mulus. Ini burung bagaimana speknya mas, gacoran atau gimana? Oh gacoran. Oke teman-teman, dan untuk stok juga limited edition ya mas ya. Di nota berapa ini mas? Harganya 1 juta saja ya teman-teman untuk jenis burung kepujang Papua yang sudah gacoran. Untuk stok ada 1 ekor teman-teman. Nah, ini kita lagi pantau ya teman-teman untuk jenis burung kacer kategori gacoran. Nah ini sebelah kiri udah mulai ngeplay ya, udah siap. Nah udah pasang badan teman-teman, menandakan burung dalam on fire ya mas ya. Nah ini ada kacer daput atau masuk kategorinya kacer tretes mas, sebelah kiri tretes ya. Oke kacer tretes gacoran teman-teman. Untuk sebelah kanan yang daput ya mas ya. Nah mas ini mulai ya. Oke, kita bisa pantau bareng-bareng ya. Jadi kita sudah pantau bareng-bareng teman-teman untuk spek burung dari kacer gacorannya. Kita sudah nampak ya, ada yang sudah goyang-goyang ya mas ya, ngeplay-ngeplay, yang satunya udah siap pasang badan. Dan untuk harganya mas, sepasang per ekor ini yang gacoran di nomor berapa nih mas? Untuk yang gajah putih ini harganya 1.100.000. 1.100.000 ya. Nah, untuk gacorannya ini yang sebelah ini kiri ya, kiri itu harganya 900.000. Baik teman-teman, untuk kacer daput gacoran di nota 1.100.000, dan untuk kacer tretesnya di nota 900.000 untuk spek burung gacorannya. Stok aman ya mas ya? Oke, stoknya aman teman-teman. Yang lagi cari jenis burung kacer, tersedia ada yang trotolan, ada yang dewasa hutan ban, ada juga yang gacoran teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi benar-benar udah siap banget nih teman-teman ya, mau digantang ataupun buat pajangan temen ngopi ya mas ya, pokoknya udah gacoran. Dan bergeser kita pantau dari jenis burung Foxai Vietnamnya ya teman-teman, seperti ini untuk tampilan ya. Nah ini ada sepasang teman-teman, ada juga untuk per ekor ya. Untuk harganya sepasang ini di nota 4.500.000 teman-teman, dari jenis burung Foxai Vietnamnya. Jadi kalau untuk per ekornya tinggal belah dua ya, bagi dua teman-teman. Per ekornya berarti tinggal belah dua aja ya? Iya, iya. Oke, dari jenis burung Foxai Vietnamnya. Dan kita kembali teman-teman pantau dari jenis burung Cak Hijau, tersedia untuk harga di nota 250.000, yaitu dari Cak Hijau yang Medan dan untuk pelan betina. Seperti ini teman-teman untuk pantauannya ya. Selengkapnya kita pantau dari jenis burung Pentet Matahari, salah satu burung masteran juga ya teman-teman. Nah, ini burung gampang gacor dan suaranya nih nembak. Untuk harga di nota berapa nih mas? 130.000 saja teman-teman, dari jenis burung Pentet Mataharinya. Dan sebelah kirinya tersedia ada jenis burung Seri Gunting. Apa ini mas? Awar-awar ya. Oke teman-teman, awar-awar atau seranti mas? Seranti. Hah? Seranti. Itu seranti, bukan Seri Gunting mas. Seri gunting. Oke, Seri Gunting apa nih mas nih? Seri gunting hitam. Oh, yang Jawa. Oke, di nota berapa nih mas? Harganya 100.000. 100.000 saja teman-teman. Untuk Seri Gunting hitamnya ya. Dan pas oh masih muda ya. Oke, dan untuk sebelah kirinya ada rowo-rowo besar ya mas ya. Nah, ini dia untuk tampilannya. Untuk harga di nota berapa nih mas? 130.000 saja teman-teman untuk rowo-rowo besarnya. Dan untuk stok kita pantau aman ya. Ada juga untuk jenis burung kopi. Oke, burungnya mulus teman-teman. Untuk harga di nota berapa ini mas? Harganya 75. 75.000 saja teman-teman untuk jenis burung kopi-kopinya.
Di sini juga menyediakan untuk jenis burung pentet. Dan pentet mana nih, Mas? Pentet Jawa ini. Jawa ya. Oke, undulan di nomor berapa nih, Mas? Harganya 80.000. Dan kalau nggak salah di sini juga tersedia untuk yang trotol ya, Mas ya. Iya, yang trotol. Nah, atau lolohan. Ini dia teman-teman untuk tampilan dari anakan atau lolohan pentetnya ya, Mas ya. Untuk harga mau dinota berapa nih, Mas? Ini harganya 130.000. 130.000 saja teman-teman untuk anakan pentetnya. Ini dicampur dengan kutilang, Mas. Kutilang anakan. Oke, dinota berapa nih, Mas? Kutilang anakan harganya 40.000. 40.000 teman-teman ya. Baik, kita berlanjut lagi teman-teman. Di sini tersedia ada Pentel Paradis, ada juga Paradis Waida. Untuk Pentel Paradis dinota berapa nih, Mas? Harganya kalau sementara itu 1.600.000. Kalau Paradis Waida sama. Oke, harganya sama ya teman-teman, dari jenis burung impuran Pentel Paradis baik Paradis Waidanya. Dan kita pantau lagi teman-teman, tersedia juga dari jenis burung susah ranting Jawa buat yang kelaminnya betina. Ini dia untuk tampilannya teman-teman. Nah, untuk stok kita pantau juga lumayan aman, dan kita kasih sampelnya saja. Untuk harga di nota berapa nih, Mas? 100.000 teman-teman untuk susah ranting kelamin betina yang KTP Jawa. Dan kita bergeser pantau dari jenis burung teledekan biru teman-teman, untuk yang kelamin jantan. Untuk harga perekor di nota 100.000. Kembali pantau dari burung ocehan, tersedia ada jenis burung kacer mini atau desunya. Ini dia untuk tampilannya. Stok hari ini kita pantau juga aman, dan ini untuk sampel saja teman-teman ya. Untuk harga desu per ekor mau dinota berapa, Mas? Harganya 180.000. 180.000 saja ya teman-teman, dari jenis burung desunya. Kurang lebih stok ada berapa pula ekor, Mas? Ada banyak pokoknya. Banyak ya. Oke, full teman-teman. Dan untuk selengkapnya teman-teman, kita pantau tersedia ada jenis burung red siskin, ada warna klasik, ada juga untuk yang warna dilus. Ini untuk spek burung yang bagaimana, Mas? Wah, mewah. Mewah. Udah pada bunyi nih. Udah pada bunyi. Oke, di nota berapa ini, Mas? Itu sepasangnya harganya 900. 950 ya. Sepasang dari red siskin ya. Iya, itu kalau ngambil sepasang lebih murah, Pak. Oke. Satuan mahal. Mahal-mahal satuan ya. Baik, teman-teman. Jadi jualnya pasangan teman-teman di nota 950.000 dari jenis burung red siskinnya. Dan ada juga purcil dari jenis burung plecinya, tersedia untuk pleci mana, Mas? Pleci Dakun Pacitan, Mas. Oke, Dakpas atau Dakun Pacitanya. Untuk harga per ekor di nota berapa, Mas? Harganya 120.000. 120.000 teman-teman untuk jenis burung pleci Dakun Pacitanya ya. Ini ada ciwa juga, Mas? Ada. Oke, di nota berapa ciwa, Mas? Itu 200 lah, Bos. 200? Gacoran. Oh, gacoran. Jadi ciwa udah gacor. Udah gacor. Oke, teman-teman. Nembak-nembak. Berarti udah gacoran ya. Nah, untuk harganya di nota 200.000 nih, teman-teman. Dan ada juga teman-teman dari stok jenis burung Wambi Haka ya, atau Wambi Hongkong ya. Untuk burung sudah makan pur total, teman-teman, terpantau untuk burung mulus-mulus juga. Untuk harga mau di nota berapa nih, Mas Wambi? Harganya 2.500.000. Untuk kelamin? Cewek cowok sama. Oke, jantan betina sama di nota 2.500.000 ya, dari jenis burung Wambi Hakanya teman-teman. Nah, kita kembali pantau untuk jenis burung anis. Jadi selain dari cendana dan gempang, ada juga untuk anis merah ya, seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Dan burung sudah makan pur total, pur top song. Untuk harga mau di nota berapa nih, Mas, per ekornya? Harganya 450.000. 450.000 teman-teman ya. Untuk selengkapnya tinggal langsung dipantau ya. Berlanjut teman-teman ke jenis burung Jovin. Ada Jovin usianya pantau, warnanya udah mutasi ya, ketoskaan teman-teman. Dan untuk harga Jovinnya per ekor cukup di nota 700.000 dari jenis burung Jovin. Selengkapnya bergeser ke sebelah kiri, tersedia ada jenis burung jagal Papua hitam putih atau yang blorok teman-teman. Nah, stoknya banyak ya, Mas ya, untuk jenis burung jagal Papuanya. Jagal Papua kena berapa, Mas? 1.500.000 teman-teman untuk jenis burung jagal Papuanya. Dan kita pantau dari jenis burung Parkit Australia atau yang WF ya, White Face teman-teman. Ini dia untuk tampilannya, untuk harga sepasangnya di nota 1.500.000 dari Parkit Australia atau Palak yang WF White Face-nya. Dan buat para teman kicomania, penghobi dari jenis burung serbukan juga tersedia ya. Untuk harga di nota 30.000, stok aman teman-teman.
Bergeser teman-teman, tersedia ada jenis burung tekukur Vietnam, Mas. Iya. Nah, ini warnanya antik ya, teman-teman. Beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang menyerupai seperti tekukur leopard ya, Mas ya. Ya. Ada juga yang gloro. Emang ada ini yang itu yang leopard. Leopard. Ya, yang kayak gini ya, Mas ya. Iya, itu leopard. Berapa ekor? Oke. 4 itu. Baik, Mas, untuk harganya mau di nota berapa ini nih? Kita kasih harga kalau beli satuan 300. Kalau beli sepasang murah, Bos, 500.000, Bos. Oke, teman-teman. Potongan harga 100.000 ya, Mas ya. Ini kalau mau beli pasangan ya. Kalau beli per ekor 300.000, untuk sepasangnya itu di nota 500.000, teman-teman, dari tekukur Vietnam atau leopard ya. Nah, untuk teman Kicomania yang lagi cari burung sepasang dari paruh bengkok, blumong atau mong paraket ya. Nah, ini ada juga teman-teman sepasang ya, Mas ya. Sepasang udah kawin terus itu, Mas. Oh, udah kawin terus. Oke, jadi siap ternak ya, Mas ya. Siap ternak. Oke, untuk harga mau di nota berapa, Mas? Sepasang harganya 5 juta. 5 juta. Oke, teman-teman, di nota 5 juta untuk sepasang dari mong paraketnya ya. Jadi udah kawin-kawin terus, teman-teman. Nah, kembali pantau dari jenis burung curug-curug, teman-teman. Tadi kita pantau untuk kategori bahan, sekarang kita pantau untuk kategori gacoran ya, Mas ya. Dari jenis burung curug-curug, untuk burung kita pantau jinak dan juga mulus, teman-teman. Untuk harga mau di nota berapa, Mas? Harganya 250. 250. Iya, oke, teman-teman. Gacoran ya dari jenis burung curug-curugnya, teman-teman. Nah, teman-teman, tersedia juga untuk jenis burung sikat emas dan gelatik batu ya. Nah, kita pantau burungnya mulus-mulus. Ini burung spek bagaimana sih, Mas? Oh, speknya bagus. Ini harganya kalau yang sikatan emas 100.000. 100.000. Kalau yang gelatiknya 50.000. Oke, gelatik 50.000, untuk sikat emasnya 100.000, terpantau untuk burung mulus ya, teman-teman. Sebelah kanan ada burung apa ini, Mas? Oh, ini namanya apa sih, ya? Landu semak. Heh. Oke, di nota berapa nih, Mas? Kalau landu semak paling murah paling kaya 50.000 ya. Oke, teman-teman, di nota 50.000 dari landu semaknya. Dan sebelah kanannya ada jenis burung itu namanya tepu seluruh atau dulu viralnya wambimini lokal ya, Mas ya. Oke, di nota berapa nih, Mas? Itu kita kasih harga 150.000. 150.000 ya, teman-teman. Itu ada dua seri ya. Oke, yang kecil sama yang dewasa itu. Oke, ya. Harga sama, Mas? Harga kita kasih harga sama lah. Oke. Di nota harga sama, teman-teman, wambi mini lokal atau tepus lurik yang besar, baik pun yang kecil. Dan tersedia juga untuk rengganisnya ya, nah, atau cucak wilis seperti ini untuk tampilannya, teman-teman. Di nota berapa nih, Mas? Itu kita kasih harga 75. 75.000 saja, teman-teman, dari jenis burung cucak wilisnya. Oke, Mas Ganteng, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau semua ya, stok dan harga burungnya. Dan sekali lagi ada untuk pertanyaan, Mas, kalau untuk di Jawa masih di Jawa Panas, sisi harga ini masih bisa nego atau udah nego, Mas? Iya, masih bisa nego. Masih bisa nego ya. Oke, teman-teman, jadi untuk harga burung masih bisa dinego. Terima kasih, Mas, untuk waktunya. Sehat selalu, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Untuk kiosnya ini menjadi rekomendasi buat para teman Kicomania, sisi harga terjangkau, kualitas mantul ya, Mas ya. Oke, assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kiosnya ID Jovanis. Tersedia ada burung impor, lokal, bahan sampai kegacoran ya. Selengkapnya buat para teman Kicomania yang mau berpesan-pesan, tinggal lanjut di halo-halo saja. Nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berlanjut, teman-teman, tersedia ada jenis burung beo ya. Ini untuk beo mana nih, Mas? Ini beo Medan itu, Bos. Beo Medan punya ya. Wow, posturnya gede banget, tapi padahal masih muda ya, Mas ya. Iya. Bodinya gede. Itu muda itu. Oke, untuk harganya ini mau di nota berapa nih, Mas? Harga 2.500.000. 2.500.000. Oke, postur besar ya, teman-teman, usia muda, dan enaknya kalau dari muda ini bisa dilatih ngomong ya, Mas ya. Oke, stok aman ya, Mas ya? Aman pokoknya. Oke, stok aman. Oke, dan burung spek burung mulus, teman-teman ya.